Sekolah Dasar Negeri Rawasari, merayakan kelulusan dan kenaikan kelas tahun ajaran 2022-2023. Sebanyak 97 siswa-siswi yang 19 siswa diantaranya adalah siswa kelas 6 yang telah dinyatakan lulus. Turut hadir memenuhi undangan, Kormin Disdikpora Kecamatan Cisata, Ketua PGRI Kecamatan Cisata, Kasih Terantip Kecamatan Cisata, Kades Rawasari Kecamatan Cisata, para tokoh masyarakat Desa Rawasari dan para wali murid. Acara perayaan diadakan di halaman gedung SDN Rawasari dengan menghadirkan serangkaian pertunjukan pentas berupa seni tari serta nyanyian penghibur lainnya. Atas nama Camat Kecamatan Cisata, Bapak Kasih Terantip, Bapak Ugas Nuklis, serta yang kami muliakan, sesepuh-sesepuh alumni ulama Desa Rawasari, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa bersilaturahmi di aula ataupun di Komplek SDN Rawasari, tepatnya di hari ini kita melaksanakan kegiatan akhir tahun di SDN ini, pelepasan dan kenaikan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata player ataupun apa check sound yang ada gitu ya. Jadi takut dikatakan orang gila atau orang mati lari jawab ya. Yang pertama yang saya hormati Komin Disdikpora Kecamatan Cisata, rekan semuanya Ketua PGRI yang saya hormati, Kepala Desa Rawasari yang saya hormati, Camat Kecamatan Cisata yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Terantip Pak Ukis. Memang dia orang baru di Kecamatan Cisata, tapi merupakan stok lama ya. Stok lama yang memang sudah berkiprah dan tidak asing lagi saya rasa bagi masyarakat Rawasari ya, karena antara Sukalangu dengan Rawasari sudah tidak asing, bahkan pengkis pemenangnya di ayat 5 cina gitu ya. Bohong pengkis ya, kerinanya lagi ke wae gitu ya. Alhamdulillah misalnya wala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam camat kecamatan Cisata yang dalam paling juga kuliah Pak Kasih Terantip yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Rawasari serta jajarannya yang saya banggakan, Ketua PGRI rekan kami yang saya hormati, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya cintai, rekan Kepala Sekolah SD Rawasari yang saya banggakan, Bapak Ibu Wali Murid SD Rawasari yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka menghadiri kelulusan dan kenaikan kelas SD Rawasari. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakannya, Bapak Ibu Guru dan Kepala serta tamu undangan, serta kawan-kawanku yang berbahagia, tak lupa adik-adik yang kami sayangi. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul pada perayaan perpisahan kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5 SDN
Rawasari tahun pelajaran 2022-2023. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa yang telah mendukung kami, mensupport kami di SDN Rawasari untuk menjadi pengganti ibu, bapak, orang tua, wali dari anak-anak yang hari ini dilepas oleh kepala sekolah tadi. Alhamdulillah, ini merupakan satu rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, takdir Tuhan berkata hari ini kami melepas 19 siswa dari SDN Rawasari, disaksikan oleh semuanya, dan merupakan momen paling mengharukan untuk saya pribadi tentunya. Teman-temannya di sebelah sana. Nanti kembalinya ke belakang lagi ada ya. Iya, silakan. Selanjutnya kepada wali siswa dari siswa kelas 6, kami persilakan untuk naik, ibu, bapak. Wali siswa kelas 6, kami persilakan naik dan bersalaman dengan ibu, bapak, guru. Majuan? Ya, barisnya agak maju lagi barisnya, dirapetin aja sama ibu, bapak, guru. Agak maju, saya. Maju barisnya, ini juga.